Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Syafiqah Nadia Binti Azmi. And here in this video, I will present to you about my internship training at Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu. So, in order to complete my study, I have been undergoing the internship training at Jabatan Pelancongan Terengganu starting from 6 February until 25 May 2017. This department actually began in the late of 1980. I learned how to write the meeting letter and distribute to the party info by fax and also email. For the site work, sometimes I was assigned to join some events such as Pesta Pantai Terengganu, Terengganu Bike Week, Little di Langkawi, Kenyepet and Nature Fest to learn and be exposed on how to conduct a big event. Through that, I was able to see the progress of the event that thank you.
this internship training, I think I can improve my communication skill as I need to communicate with the staff which is in different rank and also different age. Besides, I learn on how to serve and interact with the client. Through the experience, I can gain more self-confidence to face the people outside the world. Other than that, through this industrial training, it helped me to improve myself, to become more punctual and also disciplined. It also helps me to become more responsible to do the job done. It also helps me to improve my ability in planning and manage my work efficiency and be more independent. Pelancongan di Terengganu adalah jabatan pelancongan di bawah pejabat seterusnya kerajaan. Sebenarnya pelancongan ini telah bermula pada akhir tahun di negeri, bermula pada akhir tahun 1980-an, dan di mana pada 1990 ada satu unit baru dinamakan Unit Pelancongan dan Kebudayaan. Kemudian telah berubah mengikut peredaran masa. Ada pernah pelancongan kebudayaan digabung dengan alam sekitar, pernah digabung dengan sains teknologi, tapi pada akhirnya, pada awal tahun ini, pelancongan, unit pelancongan telah dijadikan satu jabatan pelancongan dengan nama ialah Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu ataupun nama singkatannya Turism Terengganu. Kalau dahulunya, unit pelancongan dan kebudayaan adalah satu unit kecil yang hanya mengendalikan acara dan promosi, tapi Jabatan Pelancongan ini mempunyai pelbagai cabang. Sebab itulah dinamakan Jabatan Pelancongan kerana perlu diintegrasikan dengan unit-unit lain. Kalau dahulu sebelum ini, pada akhir tahun lepas ada unit Visit Beautiful Terengganu ataupun Sekretariat Taman Melawat Terengganu 2017, dan ada satu unit pelancongan dan kebudayaan, ada unit projek dan sebagainya. Maka Jabatan Pelancongan sekarang menggabungkan kesemuanya menjadi satu dengan diterajui oleh Jabatan Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, dan mempunyai empat tugasan utama. Yang pertama di bawah pembangunan pelancongan, di mana satu unit pembangunan pelancongan ini akan mengendalikan segala pembangunan pelancongan fizikal, kajian dan sebagainya, dan termasuk fizikinya. Dan satu unit lagi ialah pembangunan taman-taman. Satu unit taman-taman di mana kerajaan ini telah bersetuju untuk mewujudkan satu unit taman yang menggabungkan City Wetland dan fizikinya. Dan satu unit lagi ialah unit kami, iaitu unit pengurusan acara dan promosi, di mana kami diberikan mandat untuk melihat dari segi penganjuran acara, bukan sahaja penganjuran acara dan promosi, tapi juga dari segi kebudayaan di sini, dari segi kegiatan dan aktiviti kebudayaan dan juga dokumentasi kebudayaan itu sendiri. Dan dari segi acara, pelbagai acara telah ditetapkan, ada acara utama dan juga ada acara sampingan. Maka acara-acara ini ada yang dikendalikan sendiri oleh Jabatan Pelancongan, tapi juga ada yang dikendalikan oleh pengurus acara ataupun pihak swasta. Manakala promosi juga adalah melibatkan promosi di media cetak, promosi di media elektronik dan juga promosi di media sosial untuk mempromosikan industri pelancongan secara khusus. Dan satu unit lagi ialah unit sutra, iaitu unit kumpulan pemuzik dan penari tetap Negeri Terengganu. So ada empat unit di bawahnya, samping unit perkhidmatan dan unit pentadbiran dan kewangan. Maka inilah Jabatan Pelancongan mengenai
satu menggabungkan unit-unit daripada UPEN, iaitu unit pelancongan Nami menggabungkan unit daripada Jabatan Institusi Kerajaan dan juga yang menggabungkan unit SOTRA. Kita lihat, kita melihat kita perlu membuat satu penjenamaan ataupun kita membuat satu promosi agar kita sentiasa dibibir kacamata pelancong. Okey, maka itu kita adakan Tahun Melaka Terengganu. Kalau pada asalnya Tahun Melaka Terengganu diadakan pada tahun 1987 pada kali yang pertama, kemudian pada kali kedua pada tahun 2008, kali ketiga pada tahun 2013 dan kali keempat ialah pada tahun, tapi kita tidak namakan Tahun Melawat, tapi kita namakan Visit Beautiful Terengganu kerana kita perlu mencari satu kelainan. Negeri lain juga mengadakan Tahun Melawat, Perak juga, Perak dan Pahang juga mengadakan Tahun Melawat, maka kami mencari satu kelainan penjenamaan supaya orang senang ingat dan orang senang it's a catchy words, Visit Beautiful Terengganu. Maka tujuan Visit Beautiful Terengganu ialah more on promotion side, more on penjenamaan, dan yang paling penting ialah mendapatkan data kedatangan pelancong yang bertambah. Jikalau pada asalnya target tahun 2016 ialah 5 juta, maka sasaran bagi Tahun Melawat Terengganu atau Visit Beautiful Terengganu 2017 ialah 5.5 juta. Dan rasionalnya ialah melihat dari segi okupansi, melihat dari segi produk-produk pelancongan dan melihat dari segi promosi yang dijalankan oleh kerajaan negeri. Maka tujuan utama sekali lagi adalah untuk mendapatkan kedatangan pelancong, dan yang utama juga ialah memberi limpahan ekonomi kepada rakyat negeri. Kerana industri pelancongan adalah satu-satunya industri yang memberi pulangan terus kepada rakyat. Jika tidak ada arangnya, maka rakyat mendapat keuntungan. Contoh, orang melihat pelancongan dari segi hotel, dari segi agensi pelancongan, tapi sebenarnya pelancongan itu lebih menyeronok. Jika kita menyanyi sata, makanan yang sedap, sata dan otak-otak yang sedap dicukai itu, maka pelancong akan sentiasa singgah. Mereka akan datang semata-mata untuk merasai sata itu. Begitu je kalau nasi dagang di Losong, nasi dagang di Cendring dan sebagainya, ia memberikan pengusaha nasi dagang itu sendiri akan mendapat impak ekonomi. Bukan sahaja makanan-makanan, kraft tangan, roti canai. Kalau orang tahu, pelancong tahu roti canai tersedap itu terdapat di satu area, mereka akan datang dan sisi akan memberi impak ekonomi kepada. Maka itu kita lihat limpahan ekonominya tidak hanya kepada yang terlibat secara terus dalam industri pelancongan, tapi yang terlibat secara tidak langsung dalam industri pelancongan. Dan untuk diingatkan lagi, segala sumber limpahan ekonomi itu tidak masuk pada kerajaan negeri. Kalau tax akan masuk pada federal, kalau bayar direct kepada pengusaha. Tapi negeri memikirkan inilah sumber ekonomi yang baru, dan ini kerajaan ini menjadikan pelancongan sebagai sumber ekonomi yang terpenting selain daripada petrol. Melihat kita melihat cabaran pelancongan terdapat daripada pelbagai sisi. Kalau kita lihat cabaran pertandingan daripada negeri-negeri itu sendiri, cabaran pertandingan daripada negara-negara lain. Kita bukan sahaja bertanding dengan negeri-negeri, dengan negeri Kelantan, Pahang, Johor, tapi juga dengan negara-negara yang telah establish seperti Thailand, Indonesia dan negara-negara yang sedang membangun dalam industri pelancong seperti Cambodia, Vietnam, Myanmar dan sebagainya. So, dari segi cabaran kita juga, dari segi cabaran transportasi, cabaran transportation, pengangkutan, kita masih tidak ada satu penerbangan terus daripada luar negara ke negeri Terengganu dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Kita juga tidak ada, kita sekarang Alhamdulillah telah ada satu lembur raya Pantai Timur, itu memberikan satu nilai tambah. Tapi yang paling penting juga
ialah sistem pengawatan yang teratur. Sistem pengawatan yang ke tempat-tempat tarikan pelancongan seperti ke Kenyek, seperti ke Sekaligus dan sebagainya. Masih kurang dari segi public transport dan juga kita juga masih kurang dari segi kereta sewa yang penting. Maka itu dari segi pengangkutan. Itu juga dari segi produk-produk pelancongan. Kita dah ada produk-produk pelancongan. Cuma kita perlu memberi nilai tambah pada setiap masa agar pelancong dapat melihat apanya produk-produk terkini dan juga is value for money. Kalau kita berbelanja RM10, kita ingin merasa duit kita berbaloi. Lawatan kita berbaloi dengan harga RM10 yang kita belanjakan. Maka infrastruktur perlu diberi nilai tambah. Produk-produk baru perlu dilihat, perlu dicari. Dan juga sistem pengangkutan yang teratur, integrated supaya pelancong lebih senang sampai dan lebih senang namanya ni mendapat pengangkutan ke tempat-tempat tarikan. Begitu juga dengan pakej-pakej pelancongan daripada pihak swasta, begitu juga dari segi apanya perkhidmatan. Pelancongan adalah perkhidmatan. Kita perlu memberi layanan yang istimewa kepada para pelancong supaya mereka datang kembali. Promosi yang berkesan juga adalah daripada word of mouth, iaitu daripada mulut ke mulut. Apabila kita merasakan perkhidmatan itu terbagus, maka mereka akan membawakan produk itu. Tapi jika mereka mendapat negatif impak daripada pelayanan, perkhidmatan dan sebagainya, juga akan memberikan, akan diviralkan, akan perkara-perkara negatif itu. Jadi sebenarnya pelancongan ini cabarannya cukup luas dan pelancongan juga adalah satu apanya ni is a very fragile industry, industri yang sangat rapuh. Contoh jika ada berlakunya kematian di tempat-tempat produk pelancongan, membuatkan pelancong-pelancong akan berhati-hati, akan membuatkan pelancong agak tersentak untuk pergi ke tempat-tempat pelancongan itu. Itu juga jika diwarakan benda-benda yang tidak elok. Itu juga jika berlakunya peperangan, ketidakstabilan politik dan sebagainya, maka itu mempengaruhi industri pelancongan. So cabaran yang sangat kuat perlu dihadapi oleh negeri-negeri dalam memajukan lagi industri pelancongan dengan sumber kos, dengan sumber kewangan yang terhad, dengan sumber kaki tangan yang terhad, dengan apa sistem berapa yang terhad. Tapi kita cuba yang terbaik untuk memajukan industri pelancongan. Dan memperasa juga ialah pelancong-pelancong tahu tentang pulau-pulau yang kita ada. Tapi pelancong-pelancong agak confused dengan produk yang terdapat di Kuala, di Mainland. Maka itu juga adalah salah satu permasalahan. Dan kita cuba yang terbaik untuk menjadikan Kuala Terengganu ataupun produk-produk di kawasan Mainland ini saya produk-produk yang mesti dilawati oleh para pelancong.